tebak gue lagi di mana sekarang? Gue lagi di Pasar Rawamangun. Pasar Rawamangun letaknya ada di depan Terminal Rawamangun persis. Itu Terminal Rawamangun, Masjid Baitul Mukminin. Nah, depannya adalah Pasar Rawamangun. Nah, kalau kita masuk, kita mau beli tahu tempe dengan bayam juga sama jagung sama cendil. Oke, kita masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Oh iya, ini pukul 10:30 siang tepatnya. 10:30 atau 11:30 lewat lah paling. Kita masuk ke dalam. Di lantai 2 tempat-tempat daging-dagingan, sayur-sayuran. Kalau di bawah pakaian, bawahnya lagi ada panci-panci, perabot-perabot gitulah pokoknya. Oke. Yang pertama yang dibeli adalah, kita ke tempe dulu. Kita ke tempe dulu. Tempat langganan. Nah, di sini langganan kita. Oke, ini dia. Iya, Bu. Mau tahu dong? Iya. Ini yang baru ya? Nah, ini yang baru, guys. Tahunya ambil 2. Ambil 2 biji. Berapa kantong pakainya? Iya, 30 biji, 10 biji. Sama tempe juga dong, Bang. Satu biji. Jadi berapa tuh? 14. Totalnya? Oke. Jadi yang 8.000 tempenya ya? Tahu. Oh, tahu. Tempenya 6.000. Tempenya 6.000. Oke. Tempe yang itu tuh tempenya. Yang daun. Ada daunnya. Oh, kalau itu lagi kelapa. Bentar, bayar dulu kita. Bentar dulu, Bang. Mana ya? Duitnya. Aduh, ribet sekali. Oke, ini Bang. Total 14.000. Oke, terima kasih, Bang. Terima kasih, Bu. Ini ibu siapa namanya, Bu? Bu Agus. Bu Agus, oke, Bu Agus. Makasih, Bu Agus. Oke. Iya, Mama lagi gak mau kesini, sayang kesini. Bang, bayam, Bang. Berapa? Goceng. Ya. Udah berapa ikat tuh? 3. 3, ya udah. Apa lagi? Udah. Sama, jagung 1. Oke, siap. Terus? Di nggak usah, Bang. Jadi berapa total itu? Jadi 10. 10 ya? Ya, kemarin 4.000. Kupasnya? Kupas aja? Baru biasa. Oke. Siap. Ya, makasih ya. Hei, Bang. Duit gue ketinggalan ntar. Oke. Udah ini doang, Bang, disuruhnya. Eh, 3 ikat deh kayak gini ya? Iya. Oh, 3 ikat, guys. Oke. Tenang aja. Siap, Bang. Oh, duitnya belum gua masukin. Ya, kejar balik. Iya. Ya, kasih, Bang, ya? Iya, iya. Oke, kita ke cendil sekarang. Si Bu, maaf Bu, maaf Bu. Cendil, cendil, di manakah cendil? Cendil. Cendil, cendil. Ah, itu dia cendil. Ini bumbu-bumbu. Bawang merah. Bang, cendil yang tepung beras ada nggak? Ada, banyak.
mana sih? Yang mana sih cendil? Lapis ya? Bukan. Kalau cendil dari singkong. Di mana tuh? Gak ada ya? Ini. Ada. Oh ini? Iya. Tapi dari singkong. Oh. Yang campur mana yang campur? Cendil campur maksudnya apa tuh? Apa? Yang cendil campur kata mama. Cendil campur? Ah, oh, gak ada ya? Gak ada mas. Oh cendil campur itu. Belakang. Oh belakang? Oh ini cendil doang namanya? Nah, kalau ini cendil. Oh, cengir. Iya. Oh, beda. Ya coba kesana deh, belakang banget ini. Oke deh. Kasih ya. Siap-siap. Kue-kuehan. Cendil di belakang katanya. Luas juga ternyata. Pasar Rawamangun. Oke. Mana? Bukan ternyata. Cendil, cendil. Wah, nampaknya nggak ada nih. Daging-daging semua kalau nggak salah di sini. Wah, oh, ada ayam-ayam situ guys. Ayam, daging situ sebelah kiri pasti dagingnya. Mana pernah beli gitu itu. Wah, nggak ada kue-kuean situ doang kayaknya. Daging-daging itu. Oke. Nampaknya nggak ada kawan-kawan. Berarti tadi saja beli ya. Bagaimana ya? Gimana? Aku bingung jadinya. Bang, ada cendil nggak? Cendil? Gak ada ya? Di mana? Udah pulang orangnya? Ya. Kayak kesiangan berarti ya? Oh ya udah. Siap, makasih pak. Gak ada bang, belakang gak ada. Ada yang ada 20 ya. Aduh kalau cendil adanya cuma 30. Ini ya? Iya. Cendil. Kalau ada jualan kok, belakang itu. Kalau ini namanya apa ini? Lapis. Lapis beras ini. Biasanya nyokap gue beli yang mana ya? Oke bang, say hi. Say hi. Oke, sip. Ini nama tokonya apa? Citra Rasa. Oh, Citra Rasa. Oke, siap-siap. Sekarang langsung, Mas. Oke, jadi ini berapa cendil nih? Itu 4.000. 4.000. Cendil atau cengir? Cendil. Cendil. Oh, beda ya? Iya. Oh. Hai, Andri. Oh, Andri. Siapa Andri? Dasar. Hai. Hai. Vino Kipastian. Siapa Vino? Lu, ya Allah. Vino, Vino Martiansa. Eh, ada komin gue dong bentar. Komin gue dong bentar. Oh, boleh, boleh. Jadi, ini cendil tadi 4.000 ya? Iya. Ini berapa? Itu 7.000. Nah. Ya udah beli 2 nih, jadi berapa? Jadi 11.000. Oke, 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 siap. 144. Ya. Berapa jadinya? Totalnya? 11. Oke. Hai, Andri. Andri siapa lagi? Di orang. Ini bang. Kembali 9.000. Oke. Maaf bu. Siap. Terima kasih. Oke. Andri, Andri siapa lagi? Oke. Ini sudah selesai semua belanjaannya. Oke, dadah. Assalamualaikum. Guys, keringetan sekali di sini. Aku masuk dulu. Wuh. Lihat tuh. Kayak olahraga. Oke. Belanjaan kita di bawah situ. Oke. Capek, tadi dulu lah. Ngaso dulu, biar gak keringetan ntar jalan. Naik motor kita dari rumah tadi. Terus jalanan ditutup pula. Jalanan yang utama, Ayam Bang Rawamangun penyebabnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mau nge-review kue ongol-ongol. Nih ongol-ongol warna hijau gini. Sama cenil.
Oke, kita coba yang ongol-ongol dulu, yang warna hijau. Aduh, aduh, mana-mana nih. Oke, bismillah. Kayak agar-agar soalnya. Tapi lebih enak, gurih. Mana ada sentuhan kelapanya mungkin ya. Oke. 1 sampai 10, 10 nih. Mantap. Crown. Oke, sekarang kue senil. Terbuat dari singkong. Kita cobain. Kalau ini rada-rada asem. Kayak terfermentasi gitu. Enak. Oke. Jadi kesimpulan saya, dua kue ini recommended. Silakan dibeli di pasar Rawamangun tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.